Hello, kembali dalam H Live. Anda semua mesti familiar dengan tagline gemuk is awesome. Yeah. Jadi viral kan Abil apabila Abang Bocin menyampaikan semasa menerima anugerah pada majlis ABPPH. Yes, tapi korang semua jangan salah faham dengan tagline tu. Jom kita dengar penjelasan Abang. Baiklah, penonton yang sedap bersama saya adalah salah seorang pelakon untuk hantu bungkus ikan tepi. Saya beri kalau bukan Abang. Khabar Abang? Khabar baik. Alhamdulillah, syukur nikmat. Okey, kita tahu yang Abang baru saja memenangi artis komedi lelaki popular dia. PBH 2014 kan? Bercerita pasal tagline Abang yang menjadi viral. Gemuk is awesome. Sekarang menjadi viral. Mungkin ada pihak-pihak juga. Mungkin terutamanya ada celebrity trainer lah. Kevin Zahari macam terpanggil untuk melatih Abang jika Abang berminat untuk kira bertambah sihat. Mungkin Abang berminat ke dengan cabaran Kevin Zahari atau macam mana? Sebelum cabaran tu dicabar, saya sebenarnya memang dah diet dah. 3 bulan awal saya dah tak makan nasi, saya dah stop makan nasi. So apabila statement gemuk is awesome tu keluar, bermakna bukannya saya bangga saya gemuk, bukan sebenarnya. Saya nak bagi semangat dekat orang-orang yang di luar sana, orang-orang gemuk di sana. Jangan terpedaya dengan apa ejekan orang. Kita jangan hadap semua benda tu, kita hadap je. Jadi benda ni saya buat sebagai pembakar semangat kepada orang ramai, kepada orang-orang badan besar supaya jangan putus asa. Itulah sebenarnya gemuk is awesome. Bukan gemuk is awesome sebab nak bangga diri badan besar, comel, tak. Sebab tu sebenarnya. Mungkin ada target ke atau macam mana untuk mendapatkan badan yang ideal atau macam mana? Saya target lebih kurang dalam 60 kilo berat saya turun. Tapi 60 kilo tu boleh makan dalam tu 2 tahun macam itulah. Saya akan cuba untuk turunkan dengan cara slowly. Bukan fast. Sebab fast nanti badan kita lembik, kulit kita panjang, dia akan menggelebih. Tak, saya nak sado. Okey Abang, Abang mungkin sebab sekarang ni bila kita salah seorang selebriti dah memenangi sebuah anugerah, dia menjadi role model kepada anak-anak muda kan. So Abang mungkin role model kepada golongan yang apa, yang berbadan besar, adik-adik kita yang berbadan besar yang terima ejekan, mungkin Abang ada 1, 2, 3 tips untuk ataupun pesanan untuk bagi kepada adik-adik kita supaya terus ada. Jadi kepada orang-orang badan besar di luar, jangan risau, jangan takut dengan ejekan orang-orang yang biasa-biasa ni. Sebab kita limited edition, dalam Malaysia ada berapa orang je, tak percaya, kira lah kan. Jadi yang penting satu, gemuk is awesome. Apa yang orang kurus boleh buat, orang gemuk boleh buat. Jangan risau, kita usaha sampai kita boleh buat. Itu yang penting. Jangan putus asa, doa kat Tuhan. InsyaAllah. Itu dia Abang. Back to you. H Live.